hasil panen setelah berapa waktu ni Om Budi? Om Budi. Sebulan. Oh. Ini guys. Ini panen setelah 1 bulan. Kita coba memilih ini mangkok ya guys ya, mangkok warnanya bagus. Nah coba ini warnanya lumayan bagus. Thank you.
dipilih ya guys ya. Kita akan ke dalam melihat apakah di dalam sarang ini anaknya yang sudah bisa terbang. Jadi sarang ini sudah dalam keadaan kosong. Jadi kita panen yang dalam 3 bulan atau per 3 bulan, tapi kita panennya bisa per setengah bulan atau per 1 bulan. Ini kalau dikira adalah 1 kilo, Om Budi. Nah, ini kalau diuangkan dengan harga kemarin adalah kita panennya panen selektif. Kalau agak hitam kenapa Pak Sugi? Buki gitu. Oh. Ini masuk buki ya, tidak bisa masuk ke dalam sini ya? Oh, tidak bisa ya teman-teman. Tidak bisa masuk ke dalam bagian ini karena warnanya coba lihat. Tapi kalau untuk ukuran sebenarnya ini bisa, tapi dia warnanya yang dia bikin dia buki. Buki itu harganya di bawah apa? Oh, paling di bawah. Jadi buki itu harga untuk sarang walet di bawah patahan. Ya. Jadi ini paling yang juga ada beberapa yang lain. Nanti kita bikin vlognya ya. Kita timbang sebentar.
Ojen ya, dia bayar itu Ojen Pak ya. Nah, jadi kebetulan kan dan enak sekali kebetulan kan. Kurang lebih 4 on ya.